بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه وبعد كيف حالك يا عبد الرحيم؟ Oke, bagaimana lu, Abdul Rahim? Alhamdulillah. Pada tafal ya, Naim, hidupin videonya. Hidupin videonya. Mana? Hidupin videonya, hidupin videonya. Ya Allah. Hmm. baru keren. Insyaallah. cocok udah nikah atau lagi? Nah, yang lain mana ini, teman-teman antum? Mana Akmal yang rajin? Mana uh, Fahim? Mana Rabi'ah? Mana Masyayikh? Ya salam. Apa cerita ini, kelas 12 cuma seorang diri? Eh, Dr. mana teman-teman? Macet lagi. Hah? من تمن تمن دراهم اين اصدقاؤك يا ولد اين اصدقاؤك يا ولد ها <applause> apa? Mana teman-temannya? Kok nggak tahu cemana? Tapi kalian punya grup khusus untuk, ha? untuk, ayuh, Aywa... ja syekhna, akmal. Hmm? belum lagi sebelas Akmal Assalamualaikum Aina video nggak bisa ditekan enggak nggak bisa ditekan sih mana sih nih atau start video dah coba أيوة. كيف أهلك يا أكمل لماذا تأخرت نعم لا أدري لا تدري كيف لا تدري لماذا تأخرت Oh, merasa enggak terlambat. Khair insyaallah. Beda lima menit ya. Nah. Hafiz, Hafiz bolak-balik keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk kayak orang lagi pilek aja, ingusnya keluar masuk, keluar masuk. Keluar-keluar sendiri. Apa masalah HP? Nilawi dari siapa itu nilawi? User siapa ini lagi? Waduh. Ini siapa user? Man. Haris. Ah, ahlan ya Syekhna. Ini nilawi dari siapa ini? Astagfirullah. Siapa nilai widari itu? Astagfirullah. taib Syekh Faris, kaya haluk? Mada tafal? Ah, tara faqad. Ya salam. Baik. Nasta'dzin minkum ha. Nu'allim haula. Baik, jahil نحن الآن في في كتاب في الفك أليس كذلك؟ صحيح؟ نعم أين وصلنا؟ المحرمات المحرمات إيش؟ المحرمات فين؟ المحرمات بالقرابة انتهينا نأتي الآن إلى المحرمات بالمصاهرة نعم. orang-orang yang diharamkan <tuh> untuk dinikahi karena karena sebuah pernikahan apa ipar karena ipar iparan wa yuhramu biha al ati dan yang diharamkan dari mereka adalah sebagai berikut al awal zaujatul ab wa mithluha zaujatul jad abul abi wa zaujatul jad abul ummi Di antaranya adalah istri bapak ya, istri bapak maksudnya siapa nih istri bapak siapa yang tahu Abdul Rahim tahu maksudnya istri bapak Hah? Hah? Apa? Apa Akmal? La ya Akmal. Kalau ibu kami itu um al umni ha di al muharramat bil qarabah yakhtalif ya akmal. Berarti ini siapa? Aiyah, istri kedua bapak atau ibu tiri. Hmm. Faham? Faham tum? Fahamna luha dan yang semisal dengan istri bapak itu istri bukan ibu kandung kita ya seperti istri kakek kakek dari bapak dan istri kakek kakek dari ibu itu nggak boleh dinikahi ya mana tahu selera Akmal selera Hafid selera Abdurrahim nenek nenek bukan nenek nenek nggak mesti nenek nenek sih mana tahu kakeknya kan Ya memang terlalu terlampau keren sampai gadis pun mau dengan kakeknya atau terlampau kaya sampai gadis pun terpikat. Nah jangan jangan pernah nikahi istri istri kakek baik dari ibu ataupun dari bapak. Waduh ya Abdurrahim wajah-wajah playboy Abdurrahim. Jangan Abdur Abdurrahim ya. Wajah-wajah playboy boleh Tapi cari wanita sendiri <coughs> Sekalipun cantik banget nih istri kakek Jangan Jangan Haram wa yu'abbar anhunna bi usul dan biasanya disebut dengan zaujatul istri usul istri-istri para orang tua nah, seperti itu usul asal usul liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Taala wala aba minan nisa illa salaf jangan kalian nikahi wanita yang telah dinikahi oleh bapak bapak kalian kecuali kalau sudah berlalu yang telah lalu ini sebelum datangnya ajaran agama Islam tentunya ya sebelum datangnya syariat ini Inna huka nafahi syatan wa maktan washa asabila. Sungguhnya itu merupakan perbuatan keji dan kemurkaan serta jalan yang buruk, jalan yang buruk. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, zaujatul ibn, wa zaujatul ibnil ibn, wa wa zaujatul ibnil bint. Ayatan. Wahakada zaujatul furoh. Yang kedua adalah istri anak kita. atau istri dari cucu kita ya atau istri dari cucu laki eh, cucu laki-laki dari anak perempuan ya itu ibnul bint ibnul bint adalah cucu laki-laki dari anak perempuan kita misalnya kita punya anak perempuan dia melahirkan punya anak laki-laki anak laki-lakinya tumbuh dewasa dan menikah dengan istri yang sangat cantik jelita dan kita statusnya sudah sebagai kakek tapi masih keren dan oke okay. tawa lagi Jangan dinikahi istri mereka Dan juga jangan nikahi Istri anak kita Yang Ini enggak, anaknya menikah dengan wanita Cantik, enggak mau kalah bapaknya Digoda-goda istri Anaknya, na'udzubillah Enggak boleh seperti itu Jadi enggak boleh ya zaujatul demikian pula istri keturunan kita, istri dari keturunan kita maka nggak boleh. Kalau memang jantan pria sejati cari dong wanita sendiri, jangan nebeng, jangan nikung. Ya kalau punya teman nggak masalah, tapi dengan catatan harus harus sudah talak dulu ya, udah pisah, udah cerai. Jangan diganggu-ganggu sebelum mereka cerai punya orang itu, nggak boleh. Ya, Gak boleh Abdul Rahim, Akmal, Hafid gak boleh diganggu Dan lain-lainnya Kalau mereka masih punya suami Jangan diganggu karena kejadian itu Ada yang terjadi Dari kalangan ikhwan kita Ini wanita dahulunya punya Ya seperti kita katakan Dia pacaran lah namanya ya Dia pacaran Akhirnya ketika dilamar sama pacarnya nggak direstui, nggak disetujui, akhirnya dilamar oleh orang lain, ya dia nggak ada ucapan menolak, Akhirnya jadi. Ya, akhirnya jadi. Ternyata wanitanya malah bersedih ketika sudah menikah. Akhirnya mulailah pacarnya ini masuk mengganggu. Oh, ikhwan, ikhwan, orang-orang yang sudah ngaji. nggak akhirnya pisah dia dengan istrinya baru beberapa hari menikah. Pisah, pisah dengan suaminya baru beberapa hari menikah. Naudzubillah Nauzubillah. Jadi jangan yang namanya istri orang sudah relakan Kita pria sejati cari wanita sendiri ya, Jangan jangan cari-cari punya orang Pantang laki makan sisa Bahasanya seperti itu Pantang laki makan makan sisa Kecuali untuk yang kedua, ketiga, keempat nggak masalah Janda maksudnya sisa orang nggak masalah kan mau kan yang kedua Hah? Enggak. satu aja satu aja Hah? Mana tahu mau di sini ada yang mau poligami siapa, siapa, yang semangat poligami di sini ada orangnya? Hah? Ada yang mau poligami di sini? Ada yang mau ta'adud? Rabia ini lagi ditanya nih, Rabia, ada yang ta, ada yang sanggup ta'adud ini enggak? Enggak sanggup. Masya Allah, mending duit untuk poligami. Anak gunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri bareng istri, oh. Mumtaz, Ahsanta Masya Allah, mati dulu kalau gitu ya. Hah? Matilah, ayo! <tayub> Ini siapa nih? Abid ya, Abid. Udah besar kamu kan? Udah besar? Alhamdulillah. Udah sanggup nikah berarti? Belum? Astagfirullah lemahnya kamu. Abid, abid. Huh. Lemah kali. Masa nikah belum? Ya, gampang lah. Kok gak gampang? Dari mananya yang gak gampang? Hmm? Yo, kamu makannya pakai apa? Pakai nasi kan? Duitnya. Berarti belum bisa cari duit Abid. Berarti belum besar lah. Ya salam. Belum bisa cari belum bisa cari duit lupanya. Ustaz kira udah bisa kayak Akmal dong. Waktu istirahat jualan roti berarti udah sanggup. Ah, cari duit aja nggak sanggup ya Allah, miskinnya. Astaghfirullah, cari duit gak bisa katanya. Astaghfirullah, Robiah, ah. udah bisa cari duit? Ah. Iya, katanya bisa gak cari rezeki, bisa gak cari duit? Insya Allah bisa ya, berarti abid Apalagi banyak orang dalam mantap lah itu. Abid nggak bisa katanya kayak mana ini. Hah? Allahu Akbar. Ya udah kalau bisa berarti nikah juga bisa. Alhamdulillah. Nantilah itu ya masih banyak lagi apa prestasi-prestasi yang akan diraih dulu ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Fahim Cari duit aja nggak bisa. Lemah kali. Ya udah, buktikan kalau bisa cari duit habis itu nikah ya, anak orang, tuh buktinya. Jangan nanti-nanti. Nanti-nanti mana? Iya, Ustaz bilang cari duit cepat. Cari duit baru nikah ya, anak orang. Jangan jangan sibuk, jangan sibuk. Jangan sibuk. Iya, jangan sibuk Free Fire aja. Astagfirullah. Astagfirullah. Enggak. Enggak ya? Iya. Enggak. jadi apa? Sibuk apa? Sekarang nih sibuk apa nih? Ustaz tanya dulu, sibuk apa sekarang? Gak ada kesibukan Hah? Ustaz kan nanya Mereka tadi dah Karena udah datang duluan Udah capek Ustaz tanya mereka Apa kesibukan Abid Bantu-bantu apa Bantu ngapain Itu aja Itu aja Iya itu aja berarti kegiatannya Setiap hari ada main free fire Masa kegiatannya cuma nyapu Daring Habis itu apa? Menghayal Nah kan? ngapa-ngapain Coba digunakan waktu sebaik-baiknya Itu dengan cari uang bit. Kalau enggak apa kayak mana cara nyariknya? begal orang. Hai, kayak mana 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 cara hai, Alhamdulillah kerja kamu sekarang nih hai, cuma nyapu dibilang kerja habis itu minta duit. hai, hai, lagi ya Allah. kayak udah punya anak lima jadi ajak bicara pening pening udah saya jangan bicara saya mikirin anak saya ini lima orang banyak masalahnya nih banyak banyak nonton podcast tuh kata Robia A ah itu habis nggak mau jujur tuh so ditanya kegiatannya sehari-hari apa aja nyapu habis itu daring nah kan tahapalah. main-main ah mumtaz Baik, <tuh> sekali-kali ajaklah itu Akmal main-main mal yuk mal main-main mal nah uh -uh, mabar ya yeah. tuh Akmal dan free fire Akmal Abid dah ngajak nih ah oh, udah di uninstall sama Akmal Akmal enggak tim free fire Akmal enggak tim Free Fire. Antum Ustad, ya udahlah kalau Ustad terserah lah. Yang penting Abid bisa, udah bisa cari duit, udah bisa nikahin anak orang ya. Ya, tay. Alhamdulillah. Berarti udah dewasa berarti. Alhamdulillah. Hafid, Hafid. Antum tim apa nih? Ya salam ketahuan. Tapi, Allah langsung nyebut. Kayak Afid dong, jualan dia tiap hari. Ya kan Afid? Berarti udah siap, udah bisa nikah, udah bisa nikah anak orang berarti ini. Alhamdulillah, gitulah pas itu jangan kalah sama anak kelas 11 a anak kelas 11 a ada yang nikah ini lama lama kali oh oh ada lah orangnya oh yang belum dewasa nggak boleh tahu oh udah ada ktp oh udah ada ktp alhamdulillah stop Tapi pokoknya ustad dengar ada anak kebelan anak anak 11 a ada mau nikah itu Iya, udah, udah, diseb, udah disebar undangannya. Oh, itulah nah, anak ulun -lama, lama kali. Orang lah yang ngambil jadinya. Ya, orangnya ada lah. Buat apa Ustaz sebut? Nanti diganggu sama Abid nggak jadi dia nikah kan bahaya. Hah. Astaga. It, itu tadi Akmal cuma mendengar, Abdurrahim cuma mendengar, Hafiz cuma mendengar, Robi'ah juga yang nanya nama Abid aja. Berarti kan bahaya, makanya nggak mau saya kasih tahu. Nah, hmm, yuk. Alhamdulillah, jangan diganggu ya, calon istri orang itu nggak boleh diganggu. Kita kan tahu Abid masya Allah keren, rambutnya belah tengah. Nanti ketika apa ganggu orang nggak jadi orang nikah, naudzubillah bahaya dosa besar. Tayyib, astaghfirullah, jangan, jangan, jangan diambil kerjaan iblis ya. Ih, biar dapat duit ya, kayak gitu dapat duit. Astaghfirullah, dah, gawat nih, dah gawat nih Habib nih. Aiyah nah, nih, adalah, nah, terasa. Cukuplah sampai di situ. Siapa lagi yang diharamkan karena mushoharoh yaitu zaujah, ibu, ibu istri kita nggak boleh ya, karena pernikahan. Ibu istri kita nggak boleh kita nikahi. Ini yang diharamkan karena sebab mushoharoh yaitu pernikahan. Ipar atau apa namanya, karena sebab pernikahan kita dengan kita atau dengan apa ee, bapak kita, karena sebab pernikahan jadi nggak boleh. ibu istri kita karena kita sudah menikah dengan anaknya ibunya pun haram untuk kita ummu mithlu wa mithlu ummiha jami'u usuliha minan nisa' ka ummi ummi zaujah liqouli ta'ala wa ummahatu nisaikum dan yang semisal dengan ibu istri seperti eh, dari eh, wanita asal usulnya seperti ibu dari ibunya istri itu neneknya istri enggak boleh kita nikahi juga berdasarkan firman Allah Taala wa ummahatunisa dan ibu-ibu wanita-wanita kalian istri-istri kalian wahadhi thalathah yohram nabi mujarradil akdi sawa unda khalabis sababi al muharrim awlam yadhul jadi ketiga orang ini <coughs> ini dia haramkan meskipun hanya dengan meskipun hanya masih akad ya. kita sudah melakukan akad saja dengan wanita itu maka sudah haram langsung. Bapak masih akad dengan calon istrinya, maka sudah haram. Anak masih akad dengan istrinya dengan calon istrinya, maka sudah haram bagi kita wanita tersebut. Enggak boleh. Sawa sabab al muharrim Meskipun sudah sudah masuk atau sudah maksudnya dia sudah ber apa dengan istrinya di dalam kamar ataupun belum, maka ini tetap tetap saja sudah haram bagi bagi kita. Ya, yang kedua, yang keempat, bintus zaujah anak perempuan dari istri wahil musamma bir robi'bah yang dinamakan dengan robi'bah di dalam ayat. Jadi maksudnya kalau kita menikah dengan e, wanita, tapi wanitanya ini sudah punya anak, maka anak itu dinamakan dengan robi'bah. Anak tersebut dinamakan dengan robi'bah, yaitu dalam bahasa kita anak bawaan, anak bawaan istri. maka enggak boleh kita nikahi fahiya haramun ala zauji ummiha maka wanita tersebut anak bawaan istri itu haram bagi suami bagi sang suami suami dari ibunya di qauli taala wa rabaibukum allati fi hujurikum dan rabaib itu rabiba anak bawaan anak wanita bawaan istri yang yang telah dimasuki hujurikum yang berada di rumah kalian min dari wanita kalian allati dakhaltum bihin yang telah kalian masuki maksudnya telah berkhulwat dengan wanita tersebut maka haram anaknya wala fit tahrim an takuna fi hijri zauji ummiha dan tidak disyaratkan pengharamannya itu bahwa anak bawaan itu harus dididik harus di anak anak bawaan tersebut berkembang hidupnya itu di rumah di rumah suami ibunya enggak mesti meskipun anak bawaan itu diasuh misalnya oleh pamannya misalnya maka itu tetap haram enggak mesti dia hidup di rumah istri ibunya dulu eh suami ibunya baru haram enggak nggak mesti meskipun dia tidak hidup dengan suami ibunya tetap tetap haram wa adapun akan tetapi disebutkan Uh, ikatannya dengan al-hijr di dalam ayat fi hujurikum ini untuk menjelaskan kebanyakan yang terjadi seperti itu. Anak bawaan istri kan tinggalnya di di rumah suami ibunya. Itu kan kebanyakannya seperti itu. Fa innaha nikah fa sedikit lagi Fahadihil bin tuhram ala rajul idha dakhala bi Dan anak perempuan ini, anak bawaan ibunya ini Diharamkan bagi lelaki apabila dia sudah masuk dengan ibunya Sudah berkhalwat dengan ibunya Fa'illam yadukhul biha tapi kalau dia belum berkhaluat, ya di sini maksudnya adalah berkhaluat, berkhaluat dengan ibunya dalam satu kamar. Ya, kalau belum masuk, belum berkhaluat, um kalum, kaantallah um seperti dia talak ibunya, atau matat atau wafat ibunya belum lagi berkhulwat dalam kamar belum fa innahu maka di sini boleh baginya untuk menikahi anak perempuan anak perempuan ibu ibu istri yang baru saja meninggal dan dia belum berkhulwat dengan istrinya tersebut istrinya adalah ibu uh, uh, ibu dari anak perempuan ini kalau belum ada khulwat belum masuk Maka enggak apa-apa dia nikahi rabiabah itu. Di taala takunu dakhaltum bihinna alaikum. Dan jika kalian belum berkhaluat masuk dengan mereka, maksudnya dalam kamar berkhaluat fala junah alaikum. Maka enggak masalah, nggak masalah apa, nggak masalah dinikahi. Ya. Itu yang keempat bintu bintus zaujah yang dinamakan dengan rabiabah. Yang kelima yuhram alal mar'ati zauju ummiha. Yuhram alal mar'ah zauju ummiha. Diharamkan bagi wanita menikahi suami dari ibunya. Kalau tadi kebalikannya. Ini kebalikannya. Bagi wanita diharamkan untuk memikat suami ibunya. Kalau ibunya punya suami, apa bahasanya? Punya suami. Siapa yang tahu bahasanya? Ya, bapak tiri. Tapi bahasa misalnya so bapak tirinya ini muda, bahasanya brondong. Ya, nggak boleh, ya kan? Nggak boleh bagi wanita menikahi suami ibunya, bapak tiri meskipun berondong. Nah, jangan. Wa zauju ibnatiha dan suami anak perempuan yang nggak boleh juga. Ini khusus bagi wanita ya. Dan wa ibnu zaujiha anak dari suaminya nggak boleh. Anak dari suaminya wa abu zaujiha juga yang nggak boleh bapak dari suaminya. Apa? Sama-sama punya anak kandung dinikahi Sama-sama punya anak kandung Ini kan anak bawaan namanya kan sudah kita bahas. Kalau untuk kita, kalau untuk yang menikah anak bawaan itu bagi suami ibunya nggak boleh. Tapi kalau mereka berdua ini So, mereka berdua ini nggak boleh eh, boleh mereka berdua boleh, nggak ada masalah. Ya. Jadi anak tiri ya sama-sama apa ya? Jadinya bahasanya dalam Indonesia apa mereka berdua itu? Kalau mereka sudah menikah. Yuhram 'alal mar'ah zawju al-mar'ah zawju ummiha, suami ibunya suami ibunya wa zauju ibnatiha kemudian suami anak perempuannya iya wa ibnu zaujiha ibnu zaujiha anak laki-laki dari suaminya wa abu zaujiha dan bapak laki-laki dari suaminya adapun kalau mereka punya anak bawaan masing-masing Janda sama e, sama duda menikah mereka ada anak masing-masing. Allah taala alam seperti, e, kalau yang ustaz lihat ini sah-sah saja boleh-boleh aja boleh-boleh aja nggak ada yang mengharamkan nggak ada yang mengharamkan mereka karena mereka tidak sedarah juga yang menikah juga orang tua mereka Ini sah-sah saja ya yang nggak boleh itu kalau Uh, yang bapak ini sudah menikah dengan ibunya, menikah dengan menikahi anak perempuannya enggak nggak boleh. Kalau dengan anaknya dia nikahi, maka dari sini nggak masalah, nggak ada nggak ada masalah, ya nggak ada yang mengharamkannya, karena sudah kita bahas yang mana mana saja yang diharamkan oleh sebab musohar ya, karena pernikahan. Allah Taala alam. Kita cukupkan sampai di sini.